Yuk. Kadang-kadang ya, sumpah ya, gue kalau pas sampai ke rumah gitu habis selesai syuting BTS, kadang-kadang suka sedih gitu. Dulu gue yang mengenalkan Ayu salah satunya yang dunia komedi gitu. Tapi kalau akhirnya jadi kayak gini kayak gue ngerasa berdosa gitu. Parahin juga nih pas saya pulang di jalan ya. Karena Pak Wendy ngomong gitu kan. Ya. Apa benar saya semakin begini semakin jauh dari jodoh ya? Kamu, saya udah mulai ada apa-apa. Ayu, dengar nasihat saya, walaupun saya mungkin bukan pelatih kamu. Iya Pak RT. Kamu bersyukurlah dengan apa yang kamu dapat sekarang. Alhamdulillah Pak. Orang-orang di luar sana nggak mau kayak kamu. Bener Pak, begitu. Iya bersyukurlah. Enggak bener, orang nggak ada yang mau kayak. Nih diajarin ibu nih.